Minimarket pindahin ke tas. Udah, Ustadz juga gak tahu ini kita mau kemana. Tapi Ustadz mau coba cek arah angin dulu ya. Supaya kita tahu kita mau kemana nih, kanan apa kiri. Tahu nih anginnya pelin-pelan nih, tumben-tumbenan banget nih. Ke kanan gak, ke kiri gak arahnya. Tunggu sebentar lagi ya. Nah, ini nih. Nih. Arahnya ke sana tuh, lurus, lurus. Ayo. Coba jalan. Tuh anginnya tuh. Sini. Loh. Ulah. Kok arah angin ini hilang lagi ya? Di mana ya? Aha! Tahu enggak? Ustaz tuh punya ini nih. Tuh, dari Panarji. Ustaz, kenapa Ustaz enggak bilang dari tadi? Kan kita enggak usah pakai segala arah angin, ngikutin arah angin. Aduh. Maaf. Saya itu udah berat. Iya, maaf. Ada dua hal. Yang pertama, Ustadz lupa kalau punya surat ini. Yang kedua, pesan dari Panarji memang kita boleh buka surat ini setelah keluar dari pondok pesantren. Kenapa tuh? Mana ketek? Buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini. Bukan di WC. Kocong banget. Mbak. Dari mana? Dari bawah. Dari sini dulu. Hah? Ulah. Panarji. Ada Panarji. Panarji kecil. Imut-imut. Tujuan pertama, ketemu dengan Kiai Ansori di Kampung Pasir Jaya. Di sana Haikal dan Sobri belajar makhraj huruf, sifat huruf, dan juga hukum tajwid. Fahim tum? Fahimna, Panarji. Bisa nanya fahim tum fahimna? Tujuan kedua, kalian ketemu dengan Kiai Azhari di Kampung Permai Asri. Di sana, Sobri dan Haikal harus belajar tentang naghom atau lagu dalam membaca Al-Quran. Bagaimana? Super kan saya? Ya, kita belum jawab. Wow. Narsis juga nih. Kok hilang? Panarji? Wah, kalau begitu sekarang kita harus bergegas menuju Kampung Pasir Jaya. Cuman kira-kira enaknya naik apa ya? Naik angkot lah, seperti biasa. Naik angkot. Hai, tunggu dulu. Mending kita naik taksi online aja. Biar pakai AC adem-adem. Enggak, panas. Ustaz. Kalau naik angkot itu, satu, biayanya murah. Kedua, dia cepet. Tapi ada AC-nya enak empuk. Taksi online. Angkot. Taksi online. Angkot. Taksi online. Angkot. Taksi online. Ulah. Ay. Gak naik angkot, gak naik taksi online. Terus naik apa, Ustaz? Naik atas genteng. Jongkok sana sampai maghrib. Gosong-gosong untuk matahari. Udah. Yang paling penting, kita serahkan lagi kepada arah angin. Ya. Kita harus naik angkot, jalan kaki, atau naik taksi online. Nih, tuh. Langsung kerasa anginnya. Anginnya lurus, berarti kita harus... Lurus. Ke kiri dong. Iya, yeah, emang. Stop.